السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ayo ikhwah. kita masih melanjutkan materi dari kitab Bulughul Maram, Fiqhu Bulughul Maram. Memahami lebih dalam kitab Bulughul Maram versi Madhab Syafi'i. Masih di seputar sujud sahwi. Ya, nanti kalau waktunya cukup, ditambah sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari sujud sahwi warada sahu fi hadis. Kesimpulan dari pengarang tentang sujud sahwi hadis-hadisnya banyak. Ahamuha ahadis Abu Hurairah. Ada hadis Abu Hurairah. Ada hadis Abi Sa'id. Aba, ada hadis Ibnu Mas'ud ada hadis Yadain ada hadis Ibnu Buhainah ya jadi setidaknya dicatat ada lima hadis yang menyampaikan tentang sujud sahwi waqtalafal <tuh> <tuh> ulama fi kaifiyatil hadis ulama berbeda pendapat dalam mematuhi hadis ini makanya gimana tuh ada lima hadis yang berbeda-beda. Ya, jadi sebenarnya timbulnya perbedaan itu justru dari sumber hadisnya, sumber berita. Misti maliah fi mawadiha dengan menempatkan sesuai dengan porsinya. Waktala falu ini fi makani sujudi sahwi. Begitu juga, ya ulama uh, ada yang mengatakan takhir. Silakan pilih sendiri. Ada yang begini, ada begitu. Yang penting kita beramal ada dalilnya. Wakola bil kias. Ada yang mengatakan kias. Dianalogikan. Tapi dalam beberapa buku ulama menolak adanya analogi karena analogi itu berasal dari akal dari akal di akal tidak boleh main dalam urusan ibadah di luar ibadah boleh wakala ba'du bitafsil fi ziyadati naqsi ada yang mengatakan sebagian mengatakan dirinci lupa dalam salat itu nambahin atau ngurangin ya contohnya Lupa tasawut awal, kurang apa tambah tuh? Kurang. Ada yang nambahin, sudah sholat empat rakaat, tambahin satu lagi, Zuhur lima rakaat. Nah, lupa kan dia, namanya lupa. Ya. Berarti kan nambahin. Nah, kalau lupanya itu ngurangin, maka dikerjakannya sebelum salam. Jadi setelah rengse uh, tasyahud, tinggal salam, sujud dua kali, ditutup dengan salam. Itu kalau kesalahannya sifatnya ngurangin. Beri tadi, mestinya tasyahud malah berdiri. Tapi kalau nambahin, mestinya tasyahud akhir berdiri lagi untuk perkaat selanjutnya. Kan berarti nambahin tuh. Nah itu dijalankannya setelah salam. Nah ini yang setelah salam ini jarang dilakukan orang. Ya. Kita seumur-umur barangkali belum pernah ikut sholat, imamnya sujud sawi setelah salam. Kayaknya nggak pernah. Nah menurut madhab syafi'i, kesalahan itu mau ngurangin ta, mau nambahin ta, dikerjakannya sebelum salam. Gitu. Karena itulah umumnya kita lihat sebelum salam. Karena masyarakat kita kan syafi'i. Ya, gitu. Jadi semuanya ada sama niat akwal, ada delapan pendapat. katuran milih. Wa jama ba'du ulama wastawa sahwi wa minhum Al Hafiz Salahuddin Al Alati wa alai kalaman Syafian kama qala Hafiz Ibnu Hajar fi khis Al Habib ini yang menceritakan delapan ini kadang diuraikan panjang lebar, ada yang singkat-singkat saja. Inilah semua kreativitas. Jadi ulama dalam menulis buku itu kadang-kadang dibuat ringkas. Datang lagi, yang ringkas itu dilebarin. Datang lagi, diringkas lagi. Waduh. Nah kita sebagai usernya, bingung mau ringkas mau panjang bingung aja kita. Kita kan generasi bingung. Dagang sepi bingung, banyak bingung. Miskin bingung, kaya bingung. Serba bingung. Ya, jadi ini kita lah begitu. Karena banyak, terlalu banyak gangguan. Yang kedua, fi haditsi akhar an Imran bin Husain qala sallama Rasulullah fi salat raka'at min al-asr wa fi faqama fatil qira'ah thumma sallama Dalam sebuah hadis suatu saat Rasulullah menjalankan salat asar cuma tiga rakaat. Ya. Wa fihi faqama fatil qira'ah tilka thumma Kemudian beliau diingatkan, subhanallah baru tiga kan? Sholat asar beliau melakukannya tiga, diingatkan subhanallah. Lalu beliau pun berdiri. Nah, ya kan? Nambahin apa ngurangin tuh? Hah? Nambahin apa ngurangin? Nambah ya? Kan duduk lagi. Setelah tiga rokaat, beliau nggak berdiri, duduk. Duduk untuk sujud kan? Untuk tasyahud kan? Karena dikiranya sudah empat. Berarti kan nambahin tuh. Subhanallah gitu. Udah kadung duduk, nah, beliau berdiri, kan nambahin. ceritanya gitu. Suma salama, kemudian kemud beliau salam, nambahin satu lagi. Subhanallah beliau berdiri. Paham belum ini? Suatu saat beliau memimpin sholat asar, baru tiga rokaat, duduk tasyahud, akhir. Mestinya kan berdiri tuh jamaah menegur, subhanallah. Gitu. Beliau sudah duduk, bangun dia untuk nambahin satu rokaat. Nah, setelah nambahin, duduk lagi untuk tasyahud akhir kan. Nah, beliau salam. Setelah salam, baru sujud sawi. Oh, kenapa begitu? Karena dihitung nambahin tadi tuh. Nambahin apa ngurangin? Nambah, karena tadi kan duduk, sempat duduk. Ya. Melengkapi. Iya. Iya, jadi nambahin sempat. Jadi kalau nambah setelah salam, kalau ngurang sebelum salam, itu pendapat Syekh Utsaimin. Tapi itu kalau dilakukan setelah salam tidak umum. Tidak umum. Kalau saudara mimpin merasa wah, nambahin saya ini, kan? Salam, salam sujud sahwi, orang bingung, apa itu tadi itu? Ya kan? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Sujud. Apa orang itu? Sudah salam sujud lagi. <laughs> itu menimbulkan tanya karena jama'ahnya itu belum dijelaskan. Wa hadis salam. Jadi hadis ini menjelaskan tasyaud setelah salam. Wa Dengan cara ini sebagian ahli fikih berpendapat, nah, di antara Ya, jadi kalau salahnya itu nambah maka setelah salam. Kalau ngurang, sebelum salam. al hadis ya dulu ala syariat taslim qabla sujud sahwi. Hadis ini juga menjelaskan salam sebelum sujud sahwi. Ya, jadi kesalahannya karena nambahin, dia salam dulu. Setelah salam, baru sujud sahwi, salam lagi. Walakin zalika yahtamil lam yakun salam alis salah. Tapi boleh jadi itu ter karena beliau belum belum salam. anau saja salam sumasalamatatima. Nah, jadi dalam praktek ini pun terjadi perbedaan pendapat. Jangan-jangan tadi belum salam. Ya alhasil itulah karena waktu itu perekaman masih sederhana, masih mengandalkan lihat dan dengar. Kalau sekarang kan sudah ada alat, ya, ya silahkan sholat bisa direkam dari empat dimensi, mau dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, bisa. Kalau sekarang, kalau dulu kan rekaman itu berdasarkan pendengaran dan penglihatan. Saya mendengar. Saya melihat. Begitu sahabat-sahabat. Hadis berikutnya, ragu dalam salat. Dalam bahasa Arab ragu 50% benar 50% salah itu namanya syak. Ya. 50 ini udah 4/3 4/3 sampai detik-detik mau dieksekusi ya saya udah 4/3 4/3 kan nggak bisa nanya persoalannya. eh saudara-saudara, saya udah salat berapa ini nggak bisa nanya. 4/3 4/3 ini. Tuh ya kan? keraguan itu sama berimbang. Maka ini dalam bahasa Arab disebut syak, ragu. Tapi kalau lebih cenderung kepada sesuatu, oh ini tiga, pun cenderung lah. Hmm, saya tadi anu saya ingat. Itu namanya zon. Tapi kalau di bawah 50 persen, enggak ada tanda-tanda saya melakukannya. Waduh, bingung saya ini. Enggak ada tanda-tanda sama sekali, enggak ingat itu namanya waham. Ya, jadi kalau orang melihat sesuatu ini salah benar, salah benar. Sulit dibuktikan salah atau benar, sama. Itu namanya syak. Tapi kalau dia berpendapat di atas 50% ini benar. Itu namanya zon. Kalau di bawah nggak ada tanda, tidak ada indikasi apapun. Wah saya ragu ini, tapi kelemahan saya baru kabar burung katanya begini. Nah itu namanya waham. Waham. Sama-sama berburuk sangka ya. Hadis berikutnya, hadis ke-287. Wa'an Abi Said Khudri radhiyallahu an Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Said Khudri diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum apabila syak salah seorang di antara kalian. Jadi sulit dibuktikan A apa B, A apa B, di tengah-tengah. Falam -tengah. yadri, dia tidak sadar, kam salah, berapa rakaat yang sudah dia lakukan. Asalasan am arbaan, apakah tiga atau empat? Sebenarnya yang diragukan empat. Tiga atau empat berarti yang banyak yang diragukan. Yang tiga udah jelas. Ya kan? Tiga udah jelas. Yang empat ini sudah empat atau belum empat kan gitu kan? Falyat rahisak waliabnya ala maka buang yang ragu dan bangun yang sudah diyakini. Yang diragukan empat, yang sudah diyakini tiga, maka anggap tiga. Ya, tiga apa empat tiga empat nah, susah ini mau dieksekusi belum ada juga tanda tandanya maka kita harus mengambil pendirian baru tiga. Ya, lalu kita tambahin satu. Sumayas judu bisa sajadatain. Kemudian sujud dua kali. Qabla ayu salim. Sebelum salam. Ikan ini kan berarti kurang. kan? Nah, maka tambah. Faingkana salah khamasan. Faingkana salah khamsan. Kalau dia sudah ternyata sholatnya lima. Sholatnya sudah lima sebenarnya. Jadi maksudnya harusnya duduk tasyahud akhir malah berdiri. Ya kan? Syafa'na lahu salatah. Maka dia harus menggenapi sholatnya dengan sujud sahwi, digenapi dengan sujud sahwi. Wa ingkana salatamaman kanat targiman lisyaitan. Jika yang dia lakukan tuh betul-betul sempurna, sebenarnya betul-betul empat, cuma ragu saja. Ya, jadi setelah tiga dia ragu nih, empat apa tiga? Empat apa tiga? Gak ada petunjuk. Dah yakini tiga. Lalu dia sholat lagi, satu rakaat lagi kan? Nah, kalau memang betul-betul itu adalah empat rakaat tuh, ya maka tetap sujud sahwi kan? Karena gara-gara tadi tuh itu targiman li syaitan, membuat dongkol setan. kata katanya targiman. Gawe gelo. Bahasa bahasa Inggrisnya. Jadi setannya aduh, Waduh, ngajok itu, Aduh. Kenapa sudut cawi begitu Ya kita memang nggak tahu. Ini pemberitahuan dari Rasulullah, setannya itu jadi dongkol. Kalau kita sudut cawi itu. Ayo tahu dia lupa Karena menggoda terus ke setan itu. Ya. Sifat setan itu waswasil kenas, Bahasa apa bahasa Jawanya itu mulur mungkret. Jadi kalau kita lupa hatinya, dia mengembang. Membesar. Tapi kalau kita ingat Allah, dia mungkret. Sehingga kita ngelamun, mikirin apa gitu. Lupa sama dengan anu kan, pemimpin sholat terawih kan begitu. Makanya itu dibantu dengan teriakan-teriakan. Di kampung-kampung kan. Sallu ala nabi. Kan nah, semuanya 20 rokaat. Empat rakaat pertama disambut dengan Sallu ala nabi. Tuh, empat. Semuanya di lima disebutnya. Empat, empat kali lima kan dua puluh. Empat pertama dia teriak dengan Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Yang kedua, Uh, Abi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga Umar bin Khattab, yang keempat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Oh, berarti sudah lengkap. Jadi semua itu dibuat dalam rangka mengingatkan sebenarnya. Ya, untuk mengingatkan imam karena dia nggak bisa nanya atau dibuat model bacaannya beda-beda ya ingat ya udah sebaiknya ditulis aja nggak usah malu-malu tuh urut-urutannya ya kan setelah ini ini setelah ini gitu aja itu yang paling masuk akal karena kita memang pelupa jadi nggak ada masalah kita pakai catatan oh udah dua rakaat salam contohnya dimulai atak kasur ya setelah atak At kasur kan al asr wal asri oh udah dua rakaat Terus saja, ditulis di sini, 1, 2, sampai 20. Atau sampai 8. Dilanjutkan. Apa kandungan hadis ini? Asyaku salat yajibu alibina alal yakin indahu. Kalau kita ragu saat salat, maka kita harus ya bersikap meyakini. Menetapkan keyakinan. Menetapkan keyakinan itu dengan mengambil rakaat yang sedikit. Yang kita ragu tiga apa empat, tiga empat. Yang kita ragukan sebenarnya empatnya. Tiga udah pasti, gitu kan. Empatnya ini udah empat atau belum empat, kan begitu. Sebenarnya, ya kan, udah empat atau belum empat, kan gitu. Maka yang tiga ini yakin, anggap yang yakin. Jadi kalau kita nggak bisa, nggak dapat petunjuk, maka lakukan yang yakin. Makanya mungkin ini yang menjadi penyebab bangun dari sujud itu dibuat variasi. Bangun dari sujud, sujud kedua kan mau ngalih ke rakaat selanjutnya, ya. Kalau rakaat ganjil ya, maka berdirinya itu dengan menyetarakan kaki. Jadi begini. Kalau ganjil, rakaat pertama mau kedua. Jadi setelah bangun dari sujud kedua, dia begini mau berdirinya. Oh tadi saya ingat ya, berarti ganjil. Ya, ini sedikit membantu kita. Ya. Ini kan rekat pertama, mau kedua. Ya, setelah sujud kedua, begini. Berarti ganjil nih. Nah. Ya, iftiras. Tapi ininya ditegakin dua-duanya. Nanti yang kedua, mau ketiga, kan sujud anu, eh, taw, apa tasyahud tidak kan? Kita posisinya kan begini, Nanti mau selanjutnya, nah, maka begini itu, bukan begini, tapi begini. Kan tadinya begini. Nanti kita berdiri ingat, oh tadi saya sujud, saya duduk tawar apa ifti Oh berarti baru dua, mau ketiga ini. Nanti ketiganya begini lagi. Itu, ya ini membantu kita. Ya kalau saudara nggak jadi imam, enak aja. Jadi menurut saya kalau imam lupa pun kita sebenarnya ikut lupa. Belum tentu loh, belum tentu kita ingat. Udah pokoknya ngusruk imam apa apa. Udah enak jadi makmum. Jadi imam ini yang ingetannya harus kuat. dari saya kayak main catur ya. Di sini ada tombolnya. Ada empat, empat, anu, empat warna. Tengah merah. Oh baru satu. Tengah gitu. Tapi kan ini gitu kan. Langsung orang tuduh begitu kan. Gak taunya kita pelupa. Ini harus dibantu. Kita lanjutkan. Dalal hadis ana sujud sawi salam. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud sawi itu dilakukan sebelum salam wa dilalah syafi'i ta'ala ini petunjuk yang zahir petunjuk yang jelas bagi mazhab syafi'i nah karena kita tadi itu ditawarkan ada lima hadis ya mana yang kita mau milih wong oh, milih aja susah apalagi nggak ada hadis kan orang awam begitu erok temen gitu maka orang menganjurkan untuk Anda harus mengikuti imam. Karena nggak cukup cerdas. Mau milihnya aja susah apalagi nggak ada. Yang satu begini, satu begini. Iya benar, iya benar. Iya. Aduh, nggak bisa dilakukan semuanya. Ikutlah imam. Jadi orang mengikuti imam itu karena memang levelnya kurang. Setelah nggak mau pusing lah. Udah, syafi'i aja. Nah, silahkan. Kalau Saudi Arabia Ahmad, Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Syafi'i Mesir, Indonesia, kalau Malik Maroko. Imam Malik dominan di Maroko. Contohnya itu ya laris manis lah, ya siapa yang mau milih. Kadang kita ke Syafi'i enggak, ke Ahmad bin Hambal enggak, enggak tahu juntrungnya. Mana? Contohnya setelah salam kok balik tangan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Ini dari mana? gak ada imam? nih, Pak, bagi-bagi dong jurusnya itu imam siapa? Masih kita begitu sembari bercanda. Bagi-bagi dong itu pakai imam siapa? Begitu, begini, begini, begini. Kan enggak ada itu. Ya, jadi betul-betul ada yang enggak ada keterangan. Nah, yang enggak ada keterangan inilah yang tidak sah. Jadi paling tidak kita harus tahu setelah ada dalil-dalil, milih mana nih? Satu, dua, tiga, empat. Nah, silahkan pilih, kata ulama, karena Anda tidak cukup cerdas untuk bisa memilih. Silahkan, ya, makanya itulah. Tapi NU sendiri sudah berkeputusan, boleh milih satu di antara empat. Nah, kalau luar dari empat itu bukan manhat, bukan ahlus sunnah wal jemaah. Ini kata NU. Jadi sebenarnya kalau kita punya pengetahuan, nggak sengsara kita. Contohnya kita meyakini sholat subuh itu nggak usah kunut lah. Gitu. Ya kan? Yaitu hak saudara, tapi harus bisa jawab kalau saudara mimpin suatu masyarakat, Pak, tadi kok kenapa nggak kunut? Kan saya ikut Imam Ahmad bin Hambal. Oh, begitu ya. Boleh ini. Keputusan NU boleh. Padahal kita nggak merujuk ke situ, ya kan? Menurut saya, tapi kan harus ada jawab. Ya kan? Kalau kita nggak bisa jawab itulah dituduh orang salah. gitu. Sama dengan ini, saya turun dari masjid e, khutbah. Ada, Bapak tadi nggak berdoa, Pak? Masa sih? nggak berdoa. Saya kan membaca lafad-lafad khutbah itu sudah otomatis karena udah sering. Sudah satu paket. Nggak mungkin nggak berdoa. Kan tadi saya ngomong robana, robana, robana itu depan itu. Oh itu doa ya Pak? Ya, dia nggak ngerti. Karena maksud dia doa itu Allah magfir. Itu kan? lil muslimina wal mu'minat uh, muslim muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya imin wal am itu menurut dia doa itu jadi robbana atina fid belum ada belum doa menurut dia ah, makanya saya sering nyempetin baca itu ya untuk salat Jumat saya lebih sering menggunakan bismillah dan ini kan khilafiyah Sebab saya tidak ingin nanti orang keluar dari masjid melakukan sholat cuman dia bertanya-tanya tadi sholatnya enggak sah. Waduh imam nih payah. Bismillahnya kurang. Padahal dia yang kurang pengetahuan. Saya tidak ingin begitu kan. Jadi semuanya ingin keluar dari masjid itu dengan tersenyum. Ya, apalagi ada bagi-bagi anu. Setelah nasi itu kan bagi kan tersenyum semuanya. Tapi kalau dia mikir tadi kok ininya kurang sayang nggak pakai bismillah kan kepikiran terus tuh ya kan nah, itu. itulah masyarakat kita karena masyarakat kita banyak yang ibadah tapi nggak nggak ngaji males ngaji itu itu kita harus maklumi lanjut inna sujud sawi tadi sudah ya Lizyata fisalah linuksan. Menurut Imam Syafi'i, sujud sawi tetap dijalankan sebelum salam. Baik lupanya itu nambahin atau ngurangin. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau di Al-Azhar itu katanya sudah terkenal. Hari ini diumumkan imam kita bernama ini. Latar belakang pendidikan bla 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 bla. Beliau akan memimpin sholat maghrib versi Imam Hanafi. Jadi diberitahu. Ya, kita kan nggak memberitahu, ini yang menyebabkan terjadi konflik. Jadi kalau kita asing, di tempat asing mimpin jadi imam, ya tanya aja dulu, nego dulu. Sawu, sufu, fakum. Kita ini subuh pakai kunut apa enggak? <tuh> kalau kita mau bablas saja, ya boleh. Kalau nggak memberitahu, cuma dia kan ngedumel. kadang Kadang-kala mereka menganggap sholat subuhnya nggak sah. Lalu dia sholat lagi, Oh sholat lagi, pak? Ah, nggak sah itu imam, enggak pakai kunut, gitu. Nah, kita, saudara-saudara, saya akan mengimami kalian dengan kunut atau tanpa kunut. Jadi sama-sama nego, karena ini khilafiah. Pokoknya jawaban khilafiah itu kompromi aja. Nggak bisa kita egois, karena udah nggak bisa ditanya lagi. Sama-sama dari Rasulullahnya ini berbeda kuat dan lemahnya. Kita lanjut. salat minas keraguan dan lupa pada salat itu satu bukti seseorang digerayangi setan. Hasil gerayangan setan itu menyebabkan orang lupa. Watari sadihah karena setan bermaksud supaya set anu salatnya kacau. Fajr al taala limusai tarikan jabri salati maka Allah memberikan tips ya menghadapi situasi seperti itu dengan sujud sahwi. Jadi kalau sampai kesalahan itu ditutup dengan sujud sahwi membuat setan ini dongkol. Waduh nilainya seratus lagi itu. Kan kan tadinya udah berkurang. Wah, senang dia. Wah, 100 lagi dia menilainya. Iya, gitu. bukan 11. <laughs> Kurang aja. Setan tuh gitu kerjaannya. Cuma kita nggak lihat ya. Wa tadaraka ma wa irka syaitan. Dia harus meralat, memperbaiki, yaitu dengan tips dari Rasulullah, yaitu sujud sahwi waradahu warad khasi'an mub'idan an muradi. Ini akan membuat setan itu khasi'an, hampa, nihil. Ya, jadi maksudnya tidak tercapai. Serta jauh dari keinginannya. Watakam malah salat Adam sehingga salat ibnu Adam menjadi sempurna lagi. Jadi nilainya, ya. Wayam tasir amrawatalla asabi iblis min yani sujud serta ya dia taat kepada perintah Allah dengan sujud jadi jabernya kompensasinya sujud setiap ada perilaku sujud iblis selalu setannya selalu teringat dengan suhunya dengan bapak moyangnya ya bapak moyangnya itu diusir dari surga gara-gara nggak -gara mau sujud jadi kalau dia sujud tuh paling sedih niat Adam. Waduh ini gara-gara begini ini, ini dulu. Eh, yang saya diusir. Karena yang iblis kan gak pernah mati. Cuma satu ya. Yang dulu kepalanya itu gak mati sampai sekarang. Anak-anaknya memang lahir dan mati. Idza salamu abada asali arabia wa khamsan kanat nafilatan. Kalau terjadi <-tuh> seseorang ragu pada rokaat yang keempat sehingga dia melakukannya menjadi lima rokaat ya maka yang satu rokaat kelebihan itu dianggap oleh Allah nafilah sebagai sholat sunnah oh. ya tapi jangan disengaja wa sajadatani tajalau syafa'an <untungan> dengan ditambah sujud sujud sahwi menjadi witirnya menjadi jeng jangkep kan jadi jangkep tadinya kan ganjil lima kan sujud sahwi jadi genap watati salat sehingga salat bernilai sempurna watakabala insya Allah nah maka Allah akan menerima salat itu karena sudah lengkap sujud asahu fi salat wa lahu ini masih sama ya An Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala masalah lahu. Ini salat suatu saat Rasulullah setelah salam ya. Setelah salam ditegur oleh sahabat. Ya Rasulullah, ahdatsa fi salat syai? Apakah ada kebijakan baru ya Rasulullah? Maksudnya begitu. Terjadi sesuatu pada salat Anda, beda dengan biasanya. Emang ada peraturan baru? Ya, karena yang berhak membuat peraturan itu Allah dan Rasul kalau syariat ya. Jadi apapun yang dilakukan Rasul itu menjadi aturan, menjadi hukum. Wa mazaka. Kenapa dengan saya? Jadi sempat ada dialog. Salai takada. Anda sudah sholat, tapi kurang rakaatnya. Memang sekarang asar jadi tiga rakaat ya Rasulullah. Gitu kan? Kebijakan baru tah? Ya Alhamdulillah kalau jadi. Mah yang kurang-kurang kan kita demen demennya diskon kan diskon nih enggak sih kenapa gitu tadi Anda sholatnya kurang nah fa lalu Rasulullah memutar kakinya kan tadinya sempat ngadap ke sana tuh ya setelah anu kan selesai kan ngadap ke makmum setelah ditegur begitu beliau balik lagi ngadap kiblat ya lalu berdiau berdiri dan setelah selesai, beliau sujud dua kali. Kemudian salam. Suma akbalai nabi wajih. Setelah itu beliau kembali menghadap makmum. Lalu beliau bersabda, Innahu lau hadatha fi salat syai'un ambak tukum Kalau memang ada kebijakan baru, pasti saya sudah beritahu kalian. Ya, walakin inna ma'ana bashar. Tapi kalau tidak ada pemberitahuan, ketahuilah aku sama seperti kalian, yaitu manusia. Saya manusia seperti kalian. Artinya, ansa kamatan saun. Saya juga mengalami lupa. Kalian lupa, saya juga bisa lupa. Fa'idha nasitu kiruni. Kalau aku lupa, ingatkan saya. Wa idza syakka fi shalat Tapi kalau kalian ragu, carilah mana yang lebih nyaman di hati. Ya kira-kira yang paling benar mana. Tapi kalau tetap ragu, itu tadi. Anggaplah sol rekat yang sedikit, itu jadi patokan. Falyutimu alaihi, maka dia menyempurnakannya. Suma yasjud, yasjud, kemudian sujudlah sejadatain. Dua kali sujud. Hadis ini muttafaqun alaih. Apa kandungan hadis ini? Amrun tabi'i bitadkiril madbu. Tabi, ya, harus mengikuti uh, peringatan dari madbu. Amrut tabi'i bitadkiril madbu. Ya, jadi tabi, uh, maksudnya im, makmum, itu harus mengikuti yang diimami. Ya, karena itulah makmum eh, imam tuh menghadap ke sana. Ya kan? Kalau mau sholat kan imam menghadap kiblat. Karena memang makmum juga menghadap kiblat. Maka ada contoh guru SD kepada muridnya, begini caranya, dia ngadap ke sana. Ya? Si anak ngadap ke kita, ngadap ke gurunya. Itu enggak cocok. kan? dia kan ngadap sini, dia ngadap sana. Itu bukan memberi contoh. Ya contohnya ada lagi guru katanya teman-teman anak-anak -teman, uh, sekalian ini duren tuh dia gambar itu menipu sebab bukan duren itu gambar ya betapapun benda persis dia nggak boleh mengatakan ini duren nggak boleh itu diam-diam memberikan pernyataan yang tidak sesuai ini gambar duren bukan duren ini nanas salah itu jadi harus betul -betul bahwa durian ini harus betul-betul bawa duren ini duren. <laughs> ini. itu katanya ahli pendidikan begitu. Ya, ahli pendidikan ngomong begitu ke saya. Itu pelajaran yang benar begitu. Jadi selalu memberi contoh. Makanya itu seakan-akan memberi pengumuman, saudara tiru meniru akan dimulai. Sawu sufu fakum. Rapatkan barisan, Lurus, rapat, lurus, tiru, meniru akan dimulai. Begitu kan? Tapi tiru, meniru ini bukan barang begitu, seperti tetangga kita ini kalau sholat selalu kepalanya duluan. Imam baru begini, aturan di Frank itu gak jadi. Jadi, <laughs> saya, <ganku> saya rasanya pengen begitu tuh. Bu andel benar itu, tetangga kita itu. Tetangga RW jadi harusnya ya, kalau begitu pasti orang pada teriak ya, ah, "Apa, Imam ini harusnya di apa namanya dinego dulu, Mamum yang lain, Frank mau Frank mau begitu nggak jadi?" Mau begitu. Jadi kebiasaan itu selalu baru begini, dia udah ngeduluin giliran terakhir, imamnya udah duduk tetap sujud ya, lama gitu. Itu kan nggak boleh itu. Kalau Anda punya bacaan lama, tetap status Anda sebagai makmum harus ikut imam. Ya, status kita ini sebagai makmum, makanya saya diusahakan kalau saya tahu, oh ini imamnya Pak Hilman, ini punya kebiasaan kalau duduk subuh ini anu iftiros, ikut iftiros, itu yang benar. Tapi suatu saat dipimpin oleh imam yang lain. Ya bukan di sini ya, kalau di sini udah bisa iftiras. Contohnya di apa di tempat istirahat, ya kan? Di perjalanan. Wah, ini imamnya imam anu. Biasanya pakai tawaruk. Kita harus tawaruk. Sebab Rasulullah bersabda, Inna imamu Sesungguhnya imam diangkat untuk ditiru. Yang ditiru apanya? Ya perbuatannya. Tapi kalau ucapan kan nggak bisa dikontrol. Yang ngomong apa itu? Doa apa kita nggak bisa tahu. Nah yang nggak tahu nggak harus. Bagaimana kalau saya posisinya nggak di soft awal, kan saya nggak bisa ngelihat berarti tidak berlaku buat Anda. Kira-kira aja, tapi kalau kita udah kenal imam itu pasti begini, sehari-hari udah tahu, ya kita harus ngikuti. Jadi jangan gara-gara sholat orang berantem, bermusuh-musuhan, itu jangan begitu. Sujud sahwi pada salam. Sujud sahwi setelah salam. Dari hadis Abu Dawud, Rasulullah bersabda, Man syakka fi salati Fal yasjud data ini banda Barang siapa yang ragu dalam sholatnya, maka hendaklah dia sujud, dua sujud setelah salam. Hadis ini disohikan oleh Ibnu Khuzaimah. Apa kandungan hadis ini? Ina sujud sawi masyron fi salatin nafila. Sujud sawi juga berlaku untuk sholat sunnah. Ya, bukan sholat wajib saja. Kalau kita lupa dalam sholat sunnah juga keberlakuannya sama ya sujud sahwi kama huwa fi salatil faridah seperti sujud sahwi juga disyariatkan dalam salat wajib li anna salat mustarik ya jami'a musamma karena namanya salat ya yang disebut dalam hadis ini tidak dibedakan antara sunnah dan wajib wa taraja bukhari ala babi sahwi fil fardhi wa nafal Bahkan Imam Bukhari menulis judulnya Bab lupa dalam sholat wajib dan sunnah. Ya, judulnya itu begitu. Berarti Imam Bukhari ingin menyampaikan pada kita bahwa urusan sujud sahwi ini tidak dibedakan antara sholat wajib dan sholat sunnah. Kalau lupa, tetap lupa. Sunnahnya sujud sahwi. Al hadis amara bisa sajata ini inda sawi fi, salam, fi bayanun may fa bayana dhalika fi ahdathi Hadis ini tidak menjelaskan ya kesalahan apa yang dilakukan oleh orang tersebut atau yang dilakukan oleh uh, nabi ya sehingga R nabi mengatakan barang siapa yang ragu dalam salat hendalah dia sujud dua kali setelah salam. Ini enggak diceritakan ragu dalam hal apa. Yang ketiga, sujud sahwi ba'da salam. Berdasarkan hadis ini, pelaksanaan sujud sahwi setelah salam. Wa huwa madhabul hanafiyah fi ziyadah. Ini merupakan madhab hanafi. Ya, jadi kita asal bisa jawab saja. Contohnya kita memimpin sholat tanpa kunut. Di tengah-tengah masyarakat yang syafi'i. Karena kita kebiasaan ke sini, suatu saat kita mudik, mimpin sholat subuh tanpa kudut. Tapi kita punya wawasan. Pak, kan tadi anu, oh kenapa sholat subuhnya nggak kudut? Waduh lupa. Oh kenapa nggak sujud sahwi? Lupa juga. <laughs> Kudah, kunutnya lupa, sujud sahwinya lupa. Sebab, kalau kita bilang begini, jawabnya: "Ya, kamu baru belum tahu, ya. Kudut itu bid'ah, contohnya begitu tuh ribut. Jadinya, alih-alih kita diterima di situ, ribut. Jadi, kalau kita mau menjelaskan itu, ada majrisnya di kajian karena orang datang di kajian tuh siap dikritik. Ya kan, anda-anda datang ke sini, siap dikritik, tapi bahasa." bahasa agamanya nasihat. Nasihat itu kan sebenarnya ngeritik. kan? Nah, dalam bahasa dibungkus dengan bahasa agama itu jadi lunak, Nasehat Padahal itu ngeritik. Ngeritik yang membangun istilahnya kan. Kritik konstruktif istilahnya. Itu lanjutkan. Asa As sujud sahwi Bada salam, nah, itu menurut madhab Abu Hanifah. Sujud sahwi Bada salam sudah ya, Selanjutnya sekarang tasahu anita syari awal. Wa anil mugira bin syu'ba radiyallahu anhu rasulullah kala idha syata'a faqama firakatain fas tatamma qaiman fal yamdi. Wal yasjud sadatalain wa ilam yastatima qaiman fal yajris wa la sahwa alaih. Dari Mughirah bin Syubah, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian ragu, ragu tentang apa nih? tentang e, tasyahud awal ya setelah rakaat kan tasyahud awal kan fakama virakatayid tapi ternyata berdiri si imam berdiri atau kita kebablasan melamun fasta qa'iman iman sudah lempeng berdiri sudah di atas jangan balik lagi kalau yang dilupain itu adalah tasyahud awal. Ya, kalau yang dilupain tasyahud awal, kita sudah berdiri lempeng. Jangan balik lagi. Setelah berdiri kita baru ingat, ay belum tasyahud." Jangan balik lagi kalau udah lempeng begini. Ya. Wal yasjud sajadatain. Maka sujudlah dua kali. Nah, sujud sahwi. Wa ilam yastati maka iman. Tapi kalau belum lempeng berdiri, baru ngangkat ayo diminta balik lagi ya paham ya jadi setelah sujud dua kali kan kan ini tasahud awal nih baru begini ay, belum tasahud balik lagi tapi kalau udah beri lempeng baru ingat aduh belum tasahud awal imam juga melamun semua Salat Iya, salat berjemaah. Ya, sholat berjemaah. Si makmum lupa juga, nggak memberi peringatan. Kan kita nggak bisa mengandalkan itu. Contohnya kita jadi imam ini, ini rekat sudah dua apa baru satu ini. Itu kan? Kan nggak bisa nanya nih? Kuat itu dua apa satu ya dua? Nah, tak jajal coba, saya berdiri menang baik. Uh, Subhanallah, oh, begitu kan. <laughs> Ini mah sampai meneng baik. Nah, kalau udah jejak berdiri, nggak usah balik lagi. Sunahnya begitu. Maka dikompensasi dengan disempurnakan dengan sujud sahwi. Tapi kalau belum lempeng, duduk lagi. Tidak perlu sujud tidak perlu ada sujud sawi ya kalau sudah baru begini subhanallah duduk apa kesimpulan dari hadis ini idza nasya musalli al julusi syat awal fastaqa maka iman li rak'at salisa aw kana aqrabul qiyami falyutim masalatahu jika ada seseorang yang sholat, lupa tasyaud awal. Lalu dia berdiri untuk melakukan rekaat yang ketiga. Sudah berdiri atau dekat berdiri. ya Sudah menjelang berdiri. Lah. Jadi di atas 50% sudah tegak. Maka hendaklah dia teruskan. Gak usah balik lagi. Wala yaud li awal. Tidak usah balik untuk tasyaut awal. Ya, kalau udah di atas 50% sudah di atas. Li'anahu syuri'a bifardin waruknin wa kiam qiyam. Karena dia melakukan yang wajib. Berdiri itu kan rukun. Tasyahud awal sunnah. Jadi kalah. Fala yarji ila adai sunnatin wa huwa tasyahud. Tidak usah kembali kepada tasyahud. Suma yasudu sajadatai sahwi. Kemudian setelah semuanya selesai, menjelang salam, dia sujud sahwi. Wa huwa ma fa'alahu rasulu fi haditsi abdillah bin buhayna as sabik Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis yang dirayukan oleh Abdullah bin Buhayna. Nah begitu caranya. Yang kedua, Iza nasyal musadu julus di syat awal, apabila seseorang lupa melakukan tasyat awal, walam yastakim ka'iman. belum sempat berdiri ya. Kita selesaikan dulu ya belum sempat berdiri atau setidak-tidaknya lebih dekat kepada duduk maka hendaklah dia duduk kembali ya nggak usah dilangsungkan dengan berdiri lalu dia membaca tasyahud awal dan tidak perlu sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, sujud eh, tasyaut awal itu bukan rukun, hukumnya sunnah. Ya. Yang ketiga, al hadis lam yuhadid waktu sujud sahwi wa makanuhuma fayyakhu min ahadil Hadis ini tidak menjelaskan kapan sujud sahwi dilakukan. Apakah sebelum atau sesudah? Ya, tapi bisa kita dapati dari hadis yang lain. Sujud sahwi apa tidak itu harus mengikuti imam. Karena status sujud sahwi itu sunnah ya jadi kalau kalau itu bisa terjadi sesudahnya berarti kan nggak ada kaitan dengan anu ya contohnya contohnya setelah empat rakaat mestinya kata saud akhir dia berdiri si imam itu ya kan kalau ini kan pelanggaran nih hukumnya wajib kan sholat zuhur empat rakaat kan wajib bukan lima rakaat kita ingatkan subhanallah Subhanallah, gak ngerti juga. Dia tetap berdiri, maka kita ada dua pilihan: kita berpisah, tapi kita lanjutkan. Tapi untuk menutup dengan salam, kita boleh tunggu sampai imam menyelesaikan, lalu duduk. Dia baca tasawuf, lalu salam bersama. Menunggu beliau salam. Nah, setelah salam, kan kita sudah tidak berjemaah lagi. Ternyata tadi lupa imam pun tidak sujud cawi. Nah, kita boleh sujud cawi. Tapi kalau dalam posisi sholat, imam nggak so, sujud cawi, kita nggak boleh sujud sawi. Ya, contohnya bagi panjang amat nih, pada tadi lupa, sujud sawi. Itu nggak boleh. Tapi kalau setelah salam kan berarti kita sudah bebas. Tadi itu lupa. Kenapa nggak sujud cawi? Saya juga lupa. Sujud cawinya juga lupa nah kita boleh sujud sahwi begitu maksudnya jadi singkatnya untuk menutup uh, pembicaraan ini imam berdiri itu nggak selalu diikuti tidak selalu tidak diikuti tergantung yang dia lupakan itu apa kalau tasawuf awal kita toleransi mengikuti imam karena status hukum tasawuf awal itu sunnah tapi kalau imam itu berdirinya nambah rekaat, kita nggak boleh ikut Nah kita itu tadi ada dua cara, ya satu kita menyelesaikan, tapi kita nggak salam dulu, menunggu imam duduk, lalu dia menyelesaikan salam setelah beliau salam. Atau boleh kita langsung, ya, kita selesai langsung salam, udah berarti putus sampai di situ. Tapi ganjarannya berkurang. Jadi harus lebih anu salamnya bareng. Ya kalau udah selesai ya udah. Kenapa tadi nggak sujud sahwi? Waduh ya saya juga lupa sujud sahwi. <guluh> sujud sahwi statusnya karena lupa sampai sujud sahwinya pun lupa saya. Ya sudah berarti nggak nggak ada masalah buat kita. Ya silakan Pak. <tuh> Padanya, Apakah bacaan-bacaan yang salah yang dilakukan oleh imam itu? Ya, oh, kita ya. Kalau kita bacanya keliru juga, sama sudut sahwi. Tapi kalau yang nggak bisa dideteksi oleh makmum sebaiknya jangan sujud sahwi ya. Contohnya kita ruku, bacanya kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tapi bacanya subhana rabbiyal a'la. Kan salah itu, salah penempatan. Ya kan? Begitu juga tasyahud bacanya sami Allahul liman hamidah contohnya. Lagi tasyahud kan biasanya at apa at malah bacanya sami Allahul liman hamidah. Gitu, ngawur gitu. ya, kan? Karena makmum tuh nggak tahu yang nggak bisa di-cover oleh diketahui oleh makmum sebaiknya jangan sujud sawi sebab akan menimbulkan tanya nanti eh apa nih kesalahannya. Ya sudah, kita nggak usah. Karena status sujud sawi itu juga sunnah. Bukan wajib.

<tuk tangan -tuk tangan> nggak usah. <g Harbor Tagen> nanti, nanti akan menimbulkan geger. Ah ya apa ini sholat satu rakaat? <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> nggak usah. Iya. 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 Langsung pateh. Iya nggak usah doa iftitah lagi karena doa iftitah kan hanya untuk rakaat pertama pokoknya seperti kita nggak lupa lah nah kita tutup dengan sujud sahwi nah, ya gimana Yaitu saya Usaimin maka terjadi khilafiyah itu karena memang sulit membuktikan mana yang sahih. Syekh Utsaimin berpendapat kalau lupa itu mengurangi maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau lupanya nambahin berarti sujud sahwinya setelah salam. Begitu keputusan beliau. Kan beliau juga teliti ya dalam soal hadis. Itu. Ya? Oh bacaan sujud sawi itu apa? Tidak ada petunjuk dari Rasulullah secara khusus. Karena itu kalau tidak ada petunjuk secara khusus, kembali seperti awal. Subhana Rabial A'la. Subhana A'la. Sama dengan sujud tilawah. Kan tidak ada petunjuk dari Rasulullah. Secara khusus, kalau sujud tilawah itu baca apa? Tidak ada. Maka kembali ke asal. Subhana Rabial A'la. Subhana Itu Pak. Demikianlah kajian pagi ini kurang lebihnya. Semoga kajian ini akan menambah wawasan kita dan terutama Allah mengganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat dan tidak lupa kita mendoakan anak-anak kita karena di saat inilah kita masih hidup, ya kita diberi kesempatan untuk mendoakan generasi anak-anak kita semoga hidup mereka dimudahkan semoga hidup mereka penuh berkah semoga mereka dibimbing oleh Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh